Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, sudah live sekarang. Ketemu lagi di Digitalk kali ini. Pada bulan Oktober di Digitalk pertama, perdana bulan Oktober 2020 ini, kita akan membahas strategi menjadi produk top of mind lewat digital marketing. Tentu saja bersama praktisi yang sudah lalu lalang di dunia digital marketing. Nah, hari ini ya kita akan langsung belajar dan kita saksikan di live streaming PDA TV, bisa teman-teman saksikan juga di YouTube TDA TV dan juga di Facebook Tangan di Atas serta di Instagram di akun official TDA. Selamat datang semuanya. Baik, saya Tia Panjaitan dari TDA Pontianak. Salam kenal semuanya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pada sehat-sehat. Ya. Oke, ini mohon maaf, ini tadi ada panitia ya. Sambil baca chat aku. Baik, hari ini, pada sore hari ini, kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah owner dari Susu Setia di Kota Tenggarong, ya. Dan merupakan member dari TDA di Kutai Kartanegara. Ya, mari kita sambut bersama-sama. Ini langsung aja kita panggilin Kak Adil. Silakan Kak Adil, udah online? Udah. Halo, alhamdulillah. Apa kabar Kak Adil di sana? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kita jadi kayak ngobrol berdua ya. Nggak tahu nih ada yang nonton apa enggak ya. Ada, baik. Alhamdulillah Kak Adil, ini luar biasa banget ya. Saya merasakan bahwa TDA ini benar-benar berkolaborasi dan berkolaboraksi ya, karena Kak Adil ada di Kutai, benar nggak? Iya, benar. Iya, dan saya di Pontianak. Mudah-mudahan nanti semuanya menyaksikan seluruh Indonesia, TDA di seluruh Indonesia bisa mendapatkan ilmu bermanfaat di sharing session kita pada sore hari ini. Nah, jadi di Oktober ini, Kak Adil, digital marketing talk kita ini membahas tentang strategi menjadi produk top of mind lewat digital marketing. Nah, Kak Adil boleh ceritakan sedikit tentang produk Kak Adil ini? Oke, jadi terima kasih Mbak Tia kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk kali ini saya lagi menggarap sebuah bisnis, bisnis minuman kekinian, di mana produk minuman kekinian ini adalah tujuannya untuk menangkap semua produk-produk potensial yang lagi terkenal-terkenal, terus kita serap namun sangat fit di pasaran. Ya tentunya kita masih tetap main di Red Ocean, namun dibantu dengan digital marketing ini kita bisa alhamdulillah di tempat saya sendiri itu sudah menjadi produk top of mind sendiri. Nah, jadi alhamdulillahnya ketika orang mencari minuman kekinian, ya produk pertama yang dicari dan di mana-mana ada itu adalah Susu Setia. Begitu, Mbak. Dan Susu Setia ini kalau nggak salah udah 15 cabang ya, Kang ya? Ya. 15 cabang itu di dalam kota atau sudah ada yang di luar kota, di luar Kutai? Sudah ada sih sebenarnya, karena kan Kukar sendiri kan produk khususnya Tenggarong, ibu kota kabupatennya itu sendiri kan nggak terlalu besar ya. Jadi kita wajib untuk memperbesar luar, memperlebar sayap. Ya, ekspansi. Jadi memang ada di Kalimantan Timur sih, masih khususnya Kalimantan Timur. Kita target di tahun ini kan menguasai Kaltim dulu. Nah, sebenarnya untuk sekarang ini kita udah waiting listnya itu lebih dari 40 mitra yang udah pengen banget nih buka usaha Susu Setia sendiri. Cuma kita masih ada kendala tentang
ya di Kalimantan itu kan distribusi yang paling besar distribusi, banget kendalanya. Betul. Kalaupun ada mungkin lama kali ya, memakan waktu lama ya Kak ya. Ya itu apa, kita harus menghitung ininya siapa biaya efektifnya cost-nya. Karena ketika ya cost-nya. Padahal ini susu luar biasa. Padahal susu Setia ini kalau nggak salah memang minuman kekinian tapi harganya terjangkau gitu ya. Jadi memang ya, kualitas, jadi kalau kualitas small tapi harganya emang terjangkau. Harganya terjangkau. Baik, Kak, kalau misalnya sudah 40 waiting list nih yang pengen menjadi partner dari Susu Setia, nanti setelah sesi ini bakal nambah jadi 100 list, Kak. Waspada. Amin. Baik, jadi tadi saya ada sedikit baca-baca tentang mengenai profil Kak Adil ini, memang beliau ini, Kak Adil ini, memang menekuni bidang digital marketing. Nah, pada hari ini, pada sore hari ini, itu Kak yang pengen kita pelajari strateginya, bagaimana seperti Susu Setia itu yang sebelumnya Kakak cerita bahwa setiap hari konsumen masyarakat Kutai itu dibombardir dengan Susu Setia, kalau nggak salah tadi dikepung ya, dikepung sama Susu Setia. Jadi setiap ingat Susu Setia, ya, ingat aus, iya ingat Susu Setia. Nah itu gimana tuh Kak strateginya? Jadi memang kita menangkap sebuah peluang di mana minuman kekinian sekarang kan sangat-sangat ada di mana-mana, bahkan jarak berapa meter habis minuman kekinian demi minuman kekinian lagi. Terus kita menangkap sebuah permasalahan pada saat itu, yaitu tentang harga. Harga dan rata-rata untuk harga yang seperti itu tuh jarang banget ada yang bisa, jarang banget ada yang rasanya kayak kita gitu loh. Karena memang saya kan udah lama main di kuliner, jadi udah tahu gimana caranya bisa menekan cost. Sampai teman-teman itu yang pertama kali buka itu selalu nanya, emang benar kamu ngambil untung dari sini? Karena saking bingungnya kan, emang. Soalnya harga minuman kita itu mulainya Rp5.000. Rp5.000? Di sana? Oh my God. Dan itu levelnya di Kalimantan Timur kan. Iya betul, yang saya dengar kan juga kalau di Kalimantan Timur itu biaya sehari-harinya aja udah mahal, benar ya biaya hidup ya? 5.000, masih ada minuman 5.000, saya udah gak sabar. Ya dan alhamdulillahnya sekarang kan yang awalnya kita kayak gitu, nah sekarang malah banyak kopi-kopiannya, artinya cerminan bisnis yang dibukar sendiri itu sekarang udah masuk semua ke ngikutin semua, ada yang udah mulai ke 5.000 semua, rata-rata udah pakai ini apa pakai pola yang sama, sampai Instagram banyak yang ngikutin pola-pola kerjanya kan. Oh begitu. Jadi Kak Adi langsung aja deh kasih tahu strategi menjadi produk top dengan digital marketing ini. Berarti nanti sosmed semuanya dimainin, semua cara promosi dimainin juga ya Kak ya. Saya juga udah gak sabar. Ya, langsung aja Kak ke materinya. Oke. Ini dia materinya. Jadi paling pertama, kenapa saya memilih membahas topik ini? Karena saya itu selalu, selama berbisnis itu, selalu mencari bisnis itu yang di red ocean atau yang pasar yang berdarah-darah. Kemudian memang tidak bisa terlepas dari perang harga. Namun, kita harus perlu strategi yang kuat, bagaimana caranya di tengah persaingan yang sangat ketat, nama produk kita adalah nama yang pertama. Nah, itu tidak pernah bisa terlepas daripada digital marketing. Nah, digital marketing kan sangat kompleks dan sangat banyak. Namun, untungnya Susu Setia sendiri itu tidak terlalu sekompleks itu. Kita lebih melihat ada beberapa cara dari digital marketing yang sudah cukup nih dilakukan dengan biaya yang sangat murah, namun hasilnya bisa beratus-ratus kali lipat kembalinya kayak gitu. Itu gambaran utamanya. Oke, next, Mbak. Oke, digital marketing itu sendiri memang kalau orang lihat nggak terlepas dari namanya sosmed. Nah, memang secara simpelnya digital marketing itu adalah semua cara
bentuk promosi apapun yang dilakukan melalui internet, di mana kita mengubah cara memasarkan, mulai yang konvensional yang memberikan brosur, nempel di mana-mana, atau bahkan masang banner yang besar, itu mengganti, beralih menjadi digital. Nah, dan itu cara kedua itu tidak ada yang salah, namun yang di sini adalah efektivitasnya. Dan Susu Setia sendiri atau Setia Group Indonesia ini dua-duanya melakukan itu, dua-duanya. Jadi kita imbangin, karena nggak semua kondisi di mana masyarakat di Kutai Kartanegara itu semuanya melek terhadap semua sosial media, paling ada beberapa aja. Bahkan target pasar kita juga ada di orang-orang tua, dan itu mungkin ada yang tidak memakai Instagram dan minimal-minimal di Facebook, tapi kan nggak setiap hari dia buka. Sehingga kita harus bisa membalancekan antara konvensional dan juga digital. Gitu. Oke, next. Nah, dalam era sekarang, udah terbukti tanpa kita ngelihat data, atau ini saya cari-cari datanya, ternyata memang ada 171 juta warga Indonesia yang mengakses sebuah internet. Dan dari kita anggap aja 250 juta, 171 juta yang mengakses internet, itu adalah potensi untuk menyebarluaskan produk kita dengan sangat mudah, yaitu melalui digital marketing. Jadi kita itu sebenarnya kayak fardu ain untuk melakukannya gitu loh. Kalau nggak bisa ya belajar. Ya, salah satunya dengan nonton live ini. Betul. Dan kayaknya untuk zaman sekarang ini udah diwajibkan kayaknya ya Kak ya. Harus. Semua untuk belajar walaupun walaupun mungkin kita ya kalau misalnya anak muda kan pada zaman sekarang itu sudah mereka hidup memang dari kecil memang sudah hidup dari ya sudah serba online gitu. Tapi kan untuk yang misalnya umur 30 tahunan itu kan harus ada ekstra energi dan kemauan untuk belajar ya. Tapi walaupun memang wajib Kak. Bisa kita akalin dengan bekerja sama dengan anak muda atau suruh anak, kalau ibu-ibu ya suruh anaknya yang pasarin. Yang penting wajib melakukan itu. Oke, okay, next. Oke, sebenarnya benefit apa yang paling kita dapat itu pertama adalah target yang sangat-sangat spesifik. Karena dulu kita ingat banget bahwa ketika kita mengiklankan sesuatu, kita pakai brosur dan kita ada banyak banget, kayak saya dulu pas kuliah, banyak banget yang mengiklankan itu di depan parkiran nunggu bagiin brosur. Bayangkan udah berapa biaya budget yang harus dicetak untuk sebuah brosur, dan sakit hatinya setelah dilihat, terus dikantongin, dibuang, atau bahkan nggak dilihat langsung disimpan di jok motor dan dibuang. Nah, itu murah, target itu pasti lebih terspesifik, sehingga uang kita yang tadi untuk marketing itu akan lebih murah dan efektif, sehingga proses marketingnya akan menjadi lebih cepat. Kemudian yang paling menarik itu adalah proses marketingnya itu sangat interaktif. Ketika kita contohnya mengiklankan sebuah konten kita, maka di situ orang yang kita iklankan itu dengan sangat mudah untuk langsung membalas konten kita, atau mungkin dia bisa bereaksi, nge-tag teman dan lain, sehingga kita tahu nih, atau bahkan konten kita itu nggak direspon, berarti kita tahu nih ada tolak ukurnya, ini sebenarnya udah bagus belum konten kita, apa belum, atau diapakan lagi, begitu. Next. Oke. Kalau kita ngomongin digital marketing, itu sebenarnya ada dua fase yang harus kita penuhin dulu nih. Harus kita kuasain dulu sebelum akhirnya muncul ke digital marketing. Nah, sebenarnya saya di sini memang lebih membahas tentang mentalitinya dulu. Mentalnya, karena percuma kita ngerti banget bagaimana cara SEO, bagaimana cara ngiklan yang baik, ada data segala macam, tapi fase-fase bisnisnya itu sendiri belum matang gitu. Karena kita mengiklan sesuatu tapi produknya belum matang, sama aja bohong. Nah, otomatis bumerang ke kita. Nah, jadi yang pertama itu ada dengan membuat fondasi bisnis yang kuat dulu. Kemudian kita mengerti bagaimana perjalanan atau customer journey di bisnis kita sendiri, sehingga kita tahu tuh kita harus menjual produk ke siapa dan bagaimana produk kita bisa dibeli dengan orang. Wah, itu dulu yang harus dikuasai.
karena saya pernah punya pengalaman. Saya memang udah lama banget dulu pernah usaha juga, usaha untuk digital marketing ini, kayak bisnis-bisnis orang, saya tawarkan, Bu, maukah saya iklankan, saya rebranding, dan lain-lain. Namun, ternyata salahnya saya adalah, saya udah membuat itu sebagai ini, ternyata produknya itu belum matang. Ketika dapat banyak order yang luar biasa, dia nggak bisa menuhin, atau bahkan produknya kadang kurang kuat, akhirnya kecewa dan jadi bumerang. Oke, next. Oke, pertama ini ada fotonya dari Susu Setia sendiri. Ini Susu Setia yang di sini, ini harganya Rp10.000. Rp10.000, oke. Karena yang di luar sana kan ada yang 21 dan lain-lain. Ini banjir ordernya luar biasa, dan orang-orang bahkan pesaing pun bingung bagaimana cara menjual dengan harga begini. Nah, ini pertama adalah kita membangun fondasi bisnis kita itu sendiri dulu. Bu, fondasi bisnis itu yang dimaksud adalah dengan menjawab sebuah pertanyaan paling umum, yaitu next, Mbak. Nah, pertanyaan paling dasar yang harus kita jawab adalah produk dulu atau branding dulu. Nah, ini adalah pertanyaan yang paling sering. Iya, betul. Dan semua orang punya idealisasi masing-masing. Nah, setelah saya 10 kali gagal dan lain-lain, 10 lebih, mungkin 12 kali lah. Nah, itu saya menemukan satu titik dan membaca buku ini, bahwa yang benar itu bisa kita lihat dari slide berikutnya. Next dulu. Nah, ini adalah tabel branding versus produk terhadap waktu dan uang. Ini sebenarnya brandingan ya. Branding, bukan brandingan. Ini saya ambil dari Instagram saya sendiri. Salah tipu. Jadi, dalam sebuah bisnis, kita pasti akan mencari uang dan waktu. Karena uang tanpa waktu sangat percuma, apalagi punya waktu banyak, tapi nggak ada uang, sangat-sangat-sangat juga menderita. Nah, itu kita udah sepakat seluruhnya. Maka tujuan dari berbisnis kita adalah, salah satunya adalah waktu dan uang. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan produk mana duluan, branding atau produk dulu, itu salah satu membentuk suatu fondasi bisnis, itu ada di case bisnis yang kita lihat sini, ada bisnis A, B, dan C. Nah, di situ ada bisnis A, kasus pertamanya adalah produknya sangat bagus, namun branding bisnisnya biasa aja. Itu ada mungkin ada warung-warung kayak gudeg mbok apa dan lain-lain, atau ini yang kok rame orangnya tapi nggak ada cabang di mana-mana dan lain-lain. Nah, kalau itu yang pola bisnis kedua itu produknya biasa aja tapi brandingnya luar biasa sampai segala membuat kita itu sangat ingin mencobanya. Nah, namun yang ke bisnis yang ketiga itu produknya bagus, brandingannya juga bagus. Nah, apa perbedaan di antara ketiga itu? Bisnis A itu sendiri dengan produk yang sangat bagus namun brandingnya biasa, itu perlahan tapi pasti dia akan dapat uang. Pelanggan-pelanggannya akan terus tercipta perlahan tapi pasti, mungkin 20 tahun, 25 tahun, akhirnya dia jadi toko yang legendaris, warung yang legendaris, sehingga tetap pada ujung-ujungnya dia akan sukses, tapi butuh waktu yang sangat lama. Pertanyaannya, apa kita mau begitu? Nah, kalau bisnis B, produknya biasa aja, tapi brandingannya bagus. Dia membranding seluruhnya, akhirnya membuat orang sangat penasaran dan membeli. Tapi sekali beli, orang akan kecewa. Nah, sehingga menjadi bumerang sendiri ke kita. Orang yang beli, kemudian bilang, aku rugi beli ini, cerita ke temannya dan lain-lain. Akhirnya bisnisnya kolab sendiri. Dan itu dua bisnis ini udah pernah saya rasakan. Dan kemudian saya beralih ke model bisnis yang ketiga. Adalah produk harus bagus dulu. Dari harga yang bagus, produk yang bagus, rasa yang bagus. Jangan jual minuman yang jelek, jangan jual apapun yang jelek, karena itu pasti akan jadi bumerang. Kemudian kita bentuk branding melalui digital marketing, hasilnya adalah boom, luar biasa, berkembang sangat cepat. Karena Susu Setia ini dalam 6 bulan aja itu udah 15 cabang, dan itu waiting listnya 6 bulan. Ya, dalam 6 bulan ini yang Ayam Setia ini saya bikin dalam 2 bulan ini udah jalan 4 cabang. Sekarang baru berdiri 2 cabang. Kemudian yang ini OTW 2 minggu atau harusnya beberapa hari lagi ini 3 cabang. Cabang ketiga dan beberapa minggu lagi itu cabang keempat. Nah, seperti itu. Itu pola dari Bari bisnis C sendiri. Iya. Kak Adil, ini tadi kan Kak Adil jelasin ya. Saya potong dulu ya.
ini yang tipe bisnis C ini kan produk bagus, terus brandingnya bagus, dan juga Kak Adil sendiri ini karena sudah melewati tipe A dan tipe B ya, berkali-kali, makanya sudah bisa kayak menyimpulkan dan bikin formula sendiri bagaimana supaya tidak terulang kegagalan. Nah, pertanyaannya, apakah yang lain harus melewati jatuh bangun juga seperti Kak Adil? Harus, karena bisnis itu kan sebuah proses. Karena kalau dia, pada saat itu saya sangat idealis, pertama kali saya bisnis adalah bisnis B, produknya biasa aja, tapi brandingnya sangat luar biasa, difoto sama bule, tapi kenyataannya bangkrut. Akhirnya dan itu bumerang gitu ya. Akhirnya itu, dan terus saya bertanya-tanya, perasaan saya udah digital marketing luar biasa, saya udah iklan, saya udah ini interaksinya luar biasa, kok nggak ada yang beli ya? Bahkan kalau beli pun nggak ada repeat order gitu. Nah itu udah sangat sakit lah untuk diingat-ingat seperti itu. Nah yang bisa kemudian, oh ya berarti ini kita, saya ngelihat yang warung-warungan, kok bisa ya banyak banget yang beli, tapi biasa aja. Maksudnya dia nggak pernah mikirin sebuah branding, tapi kok rame banget. Tapi rame terus ya. Tapi saya ikut kan, ikut-ikut tuh, dan polanya memang ada, tapi saya mikir mau sampai kapan gini ya, maksudnya mau sampai kapan gini. Iya, nah, akhirnya di titik paling rendah pada saat itu, Allah mungkin tunjukkan jalannya, tiba-tiba ya saya dapat hidayah sih untuk ke bisnis. Ditontonkan sebuah video, dibacakan sebuah buku, oh bisnis itu harusnya seperti ini, dan pola itu yang saya gunakan ke bisnis-bisnis saya sekarang ini ya. Ya, dan ini benar-benar saya sih merasakan, ini baru, ini belum selesai loh, ini udah ada, saya merasakan manfaatnya nih. Kak Adil sebenarnya bocorin rahasia formula ya, gimana rahasia, iya, apapun jualan itu sebenarnya kayak gini aja udah cukup. Ya lanjut Kak. Oke, next. Jadi kalau di next, nah, jadi kalau ditanya mana duluan, produk dulu apa branding dulu, saya sarankan ciptain produk yang sempurna dulu, namun kemudian wajib Anda bekali dengan branding. Kalau Anda tidak mampu membrandingkan, bayar dari homestead itu, dari penghasilan itu, bayar orang untuk branding. Nah, sesimpel itu sebenarnya. Namun kemampuan kita, karena sebagai seorang owner, kita harus menciptakan produk yang sempurna dulu, yang dimana ketika kita udah cobakan ke orang lain, itu produk itu memang ngangenin gitu loh. Jadi jangan sampai produk itu cukup baik di kita, bukan di orang lain. Kita harus pandai menerima. Bahkan sampai sekarang itu susu Setia pun ada yang berganti resep. Dari awal? Ya, berganti resep karena kita menemukan formula yang lebih enak lagi. Jadi enak. Memang harus diukur sebenarnya selain dari lidah kita, itu juga harus dari lidah konsumen ya Kak ya, karena kan dan ketika saya survei produk saya itu memang ngundang banyak orang, sampai saya hampir semua minuman itu udah saya rasakan hampir seluruhnya, bahkan minuman-minuman yang di Jawa itu udah saya rasakan seluruhnya, maksudnya oh gini kelebihannya ini, gimana cara menemukan dengan pola yang pas dengan harga yang segitu udah cukup nih di pasar gitu. Bahkan lebih dari cukup, begitu Mbak. Oke, next. Oke, nah ini yang tadi saya ceritakan mungkin. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah produk udah tercipta nih. Kita udah tahu bisnis yang bagus kita gimana, kita udah tahu brandingan kita gimana, tapi harus dilawankan dengan market. Yang mana di duluan nih? Marketnya dulu ada, baru kita ciptakan produknya, atau produk dulu ada, baru kita cari marketnya. Nah, kalau guru bisnis saya selalu menyebutkan pada bisnis yang terbaik itu adalah bisnis yang udah punya market. Jadi, udah punya market, terus kita ambil marketnya dengan cara tadi, branding yang baik dan produk yang baik, itu otomatis udah pasti ke kita. Makanya, produk market fit. Saya itu udah mulai anti dengan produk-produk idealis. Seperti menciptakan kayak makanan. Ah, saya pernah bisnis kayak telur gulung, saus keju. Brandingannya luar biasa, harga ini. Ternyata nggak ada yang beli. Padahal itu udah tempat paling rame, di mana-mana. Udah semua ilmu-ilmu bisnis saya ceritakan. Tapi ya, ternyata produk market fit itu lebih tepat. Produk yang pas di pasar. Harga, rasa, dan lain-lain. Begitu, next.
Oke, nah ini fase kedua. Tadi kan fase pertama adalah fondasi bisnis kita sendiri itu harus kuat dulu. Nah, fase kedua inilah baru kita bisa menggunakan digital marketing atau iklan atau channel-channel distribusi lain, bisa online atau offline. Tapi yang lebih saya tekankan di sini adalah online-nya aja karena waktu terbatas kan. Nah, untuk bisa kita tahu apa yang harus kita lakukan karena digital marketing itu sangat-sangat-sangat complicated. Bahkan kalau kita belajar di YouTube itu ada bahasa seperti bahasa alien yang seolah-olah ini dia ngomong apa sih, apalagi udah kita praktekkan namun hasilnya tidak juga sebegitunya gitu loh. Apakah dia orang beruntung atau memang kita yang memang lagi sial ketika kita menggunakan itu. Nah, sebenarnya padahal caranya sama gitu ya. Sama, dan kita udah bayar seminar untuk dapatkan ilmu yang sama ceritanya. Nah, kalau saya sih melihatnya, kita nggak usah muluk-muluk, kita cukup tahu ini aja dulu. Sebelum kita ke digital marketing, kita cukup tahu bagaimana sih sebenarnya customer itu, perjalanan customer itu mulai dari tidak tahu sebuah produk kita, sampai akhirnya jadi pelanggan yang mencintai produk kita. Nah, begitu. Itu aja udah cukup. Nah, di antara prosesnya, kita menyelipkan digital marketing dan offline marketing. Begitu. Oke, next. Oke, nah ini masuk teknis, mungkin bahasanya bahasa alien sih kalau yang misalnya masih awam. Jadi ini sebenarnya prinsip dasar dari customer journey ya kita sebutnya. Ada TOFU, MOFU, dan BOFU. TOFU itu maksudnya funnel yang paling atas, top of funnel, middle of funnel, dan bottom of funnel. Nah, jadi customer journey itu dimulai dari awareness-nya dulu atau kesadaran terhadap produk kita sendiri. Nah, paling dasarnya adalah bagaimana caranya, logikanya, kalau orang tidak tahu produk kita, tapi kita mengharapkan sales yang banyak, itu kan nggak mungkin. Itu pakai cara-cara magic juga nggak mungkin. Kalau orang nggak tahu produk, tiba-tiba datang mampir beli, nah itu kan pasti ada awareness. Nah, awareness itulah yang harus kita ciptakan. Kemudian rasa interestnya dulu, ketertarikan, terus habis itu desire, keinginan, dia ingin memiliki tapi belum closing, belum sell. Kemudian dia membeli, nah tapi pertanyaannya apakah dia akan menjadi loyal apa enggak? Nah, itu ada lagi langkahnya. Terus habis itu terakhir adalah membuat yang tadinya pembeli menjadi pelanggan yang paling depan. Apapun yang kita keluarkan langsung dia beli gitu. Oke, next, kalau teknisnya kayak gini ya, ini adalah cara-cara yang sangat-sangat kami gunakan lah, saya share di sini. Intinya kalau misalnya baru berbisnis dan nggak mau ribet-ribet, insya Allah ikutin cara ini aja, insya Allah akan kelihatan hasilnya. Oke, pertama itu TOFU, top of funnel. Itu adalah konten strategi yang membuat orang aware dan interest terhadap bisnis kita. Jadi kita harus membuat sebuah konten yang dimana konten itu adalah perwakilan. Makanya konten itu adalah jembatan antara produk dan market. Produk kita bagus tapi nggak pernah terdengar oleh market akan sia-sia. Karena market di sana itu sebenarnya hanya tinggal menunggu produk kita. Makanya konten kita itu harus tepat sasaran atau yang bisa membuat orang minimal mungkin sadar dulu, oh kita ada, oh ternyata tahu keberadaan produk kita ya. Karena di sebuah pelajaran nanti ada copywriting dan lain-lain, itu kalau menurut saya proses menuju digital marketing yang matang itu sangat panjang, harus memerlukan ini. Kalau Anda seorang pemula, Anda cukup memberitahukan orang aja, susah setia ada di jalan ini, udah cukup itu aja dulu. Gambarnya enak dilihat, kemudian orang oh tahu, oh ada minuman di sana. Minimal orang yang tahu dulu. Nah, bayangkan aja kalau misalnya kayak gini. Orang kan banyak yang salesnya itu cuma sedikit gitu loh. Traffic yang datang ke outletnya itu cuma sedikit. Nah, bayangkan aja salah siapa sih sebenarnya? Salah kita yang tidak memberitahu mereka kalau kita ada, atau mereka yang tidak mau beli. Bisa jadi dua-duanya, bisa jadi salah satunya. Nah, kalau kami selalu berpikirnya kayak gini, guru bisnis saya selalu mengatakan, sebenarnya kita itu belum melakukan apa-apa, karena kalau kita hitung aja, market cap kita itu, kapasitas market kita itu di wilayah kita sendiri aja, itu contohnya di Kabupaten Pukar itu kalau nggak salah itu lebih dari 100 ribu orang. Nah, 100 ribu orang, kalau yang
pelanggan kita aja, kita ambil aja minimal 20.000 orang lah yang beli minuman setiap hari. Itu pertanyaannya, orang-orang itu kemana gitu? Dia beli kemana? Kenapa nggak beli ke kita? Nah, berarti jawabannya dia nggak tahu, nggak pernah tahu dengan adanya produk kita, gimana mereka mau beli gitu kan. Nah, dari 100.000, 20.000 ya itu pertanyaannya kemana? Dia mau beli apa? 20.000 itu misalnya yang umurnya udah pas, yang genrenya udah pas, mungkin cewek, yang kuliahan dan lain-lain. Misalnya anggaplah ada 20.000 orang lah yang tersebar di ini, mungkin beli di toko A, mungkin beli di toko B, mungkin beli di toko C. Nah, itu akhirnya kita harus mengasih tahu mereka, oh ya aku ada nih, aku ada di sini. Oke, setelah kita dapat itu, ini teknisnya lagi berikutnya. Next. Oke, make a perfect content. Nah, ini adalah tugas utama ketika kita ingin memberitahu mereka bagaimana cara membuat mereka aware dan interest kepada kita adalah pertama, kita nggak usah muluk-muluk bahwa sebuah konten kita itu harus berisi semua informasi yang semua informasi yang ada di kita. Padahal orang itu nggak pernah mau ngeluangin waktu untuk membaca informasi kita. Jadi yang paling penting itu cuma kontenmu itu langsung aja menjawab sebuah masalah. Misalnya kalau di minuman kami itu kan sering bilang Anda haus atau panas-panas gini enaknya minum. Nah, itu kan langsung besar kelihatannya atau langsung Thai tea mulai lagi Rp5.000 atau enak dan murah atau apapun itu dibentuk langsung orang lihat. Intinya 4 detik pertama itu udah sangat menentukan. Kemudian kalau misalnya kalian bikin promosi itu ada di habis gua hapus. Itu ada di fear lah. Ini ada 3 tepat satunya. Ada value sebenarnya, fear ini adalah value. Value-nya ini nilaimu apa? Misalnya kamu mau ngasih tahu bahwa harganya murah, tempatnya lebih dekat dan lain-lain, itu langsung kamu sampaikan secara simpel aja, judul, value-mu apa, setelah itu terus habis itu yang ketiga adalah avoid fear atau ketakutan, mungkin dikasih limit hanya hari ini dan lain-lain. Cukup 3 informasi itu aja udah cukup banget untuk memberitahukan, membuat orang aware dan interest terhadap produk kita. Next. Itu ketika membuat kontennya. Nah, kemudian ini yang saya lakukan di yang kami lakukan di Setia Group Indonesia itu, kita itu 5-1. Artinya kita tidak menjual produk hard selling atau soft selling. Mungkin ada yang pernah dengar atau ada yang belum pernah dengar. Hard selling itu adalah sebuah proses menjual yang langsung menawarkan produknya. Beli nih, murah nih, ini bla bla bla, ini benar-benar. Nah, cuma orang itu rata-rata adalah terlalu takut, terlalu menutup diri kepada kita yang kayak gitu, yang langsung menawarkan, wah apaan nih, ditawarkan. Nah, kami itu mencoba membuat konten-konten itu yang soft selling, yang dimana konten-konten kami itu mudah untuk diinteraksi, mendapat interaksi yang banyak, like, komen, atau share, atau simpan, dan lain-lain, sehingga orang-orang yang tadi nge-share, orang-orang yang like tadi, itu akan menjadi pejuang-pejuang marketing kita berikutnya. Contohnya kayak gini, yang lagi booming kan ada Mata Najwa Menanti Terawan. Nah, ini kan kita cuma mengganti foto ini karyawan kami dengan Susu Setia. Artinya kita ngikutin perkembangan nih, kita ngikutin pola lucu-lucuan. Akhirnya mereka share. Nah, otomatis di telinga mereka, di mata mereka itu adalah Susu Setia lagi bermanfaat. Dan kita nggak pernah bilang. Kita jarang sekali bilang, ayo beli produk kami. Nah, ini yang kiri ini adalah udah biar Abang Setia aja, itu adalah, kan sekarang kan lagi musim hujan banget. Dingin itu sangat tidak cocok minum es. Nah, dan apalagi mereka keluar. Nah, ini adalah potret kami nggak bilang, pesan di Setia aja, hujan, Anda tidak perlu hujan-hujanan, tapi kami membuat meme yang dimana orang bisa nge-share nih, langsung. Kami punya loh Abang Setia namanya yang nganterin sampai ke rumahmu. Nah, kayak gitu. Itu contohnya soft selling 5-1 lah daripada hard selling. Jangan menjual produk secara langsung terus. Orang akan takut dan bosan. Begitu. Iya, ada beberapa tipe yang risih juga ya. Ya, risih. Nah, makanya kami ya sangat mengikut ini aja pelan-pelan, nanti kayak tadi ini diselipkan minuman. Kemarin yang kita buat yang Iron Man Odadi itu, tapi enggak sempat dengan CD. Okay, next. Next. Wah, mana nih?
Oke. Nah, ketika konten kamu udah bikin, kita pasti nggak, kalau digital marketing itu nggak pernah lepas dari pada beriklan. Beriklan. Cuma kan iklan itu sangat-sangat banyak. Ada di Facebook, ada Instagram, ada di YouTube, dan ada di, yang paling baru sekarang ada di TikTok. Nah, sekarang kita itu masih aktif di Facebook dan Instagram. Kita belum sampai ke TikTok dan YouTube. Dan ini saya ngelihat sendiri kalau memang bisa di YouTube, dia punya channel YouTube pribadi atau channel yang udah ada masanya. Kayak Christina Lee itu, saya pernah lihat judulnya tuh, dia diwawancara itu pernah dia tuh berhasil menghemat 200 juta rupiah per bulan untuk biaya marketing sendiri, karena dia selalu ini kan produknya di YouTube-nya. Kayak iklan lewat, iklan gratis. Nah, kalau kita sendiri Susu Setia itu sangat aktif, sebulan sekali itu kita punya budget sendiri yang kita sisihkan dari profit bersih itu yang kita sisihkan untuk iklan. Nah, prinsip dasar iklan itu nggak bisa juga sembarangan. Pertama, kita harus udah bikin tuh konten yang pas untuk bisa membuat mereka aware dan juga interest. Yang tadi kita udah belajar tuh beberapa hal itu. Nah, pada dasarnya orang itu tidak ada yang suka iklan. Orang itu sangat anti. Kalau misalnya di YouTube kita nunggu tuh 5, 4, 3, 2, 1. Nah, pertanyaan kita bagaimana cara membuat mereka melihat dalam waktu 5 detik. 4 betul. Detik. Biasanya langsung di skip aja kan. Atau next. Nah, makanya munculkanlah gambar-gambar yang menarik, kata-kata yang langsung terbaca, dan lain-lain, sehingga orang mau balik lagi ke iklan kita atau bahkan stop untuk membaca, syukur-syukur kalau membaca. Nah, kemudian setelah kita udah bikin tuh yang menarik, kita harus menentukan landing page-nya tuh mau kemana gitu. Kalau kami targetnya Susu Setia itu adalah ke profil visitnya aja. Sangat simpel, ke profil visitnya, nambahkan masa di kunjungan. Jadi dia bisa ngelihat tuh scroll sampai bawah produk-produk kita tuh apa aja, di mana, dan lain-lain. Jadi target kita tuh hanya ingin memberitahukan orang kalau Susu Setia itu ada gitu. Itu dulu, Susu Setia itu ada. Nah, jangan produk di Jawa kan luar biasa kencang tuh, datang di mana-mana, tapi kita ini ada juga loh, ada. Oke, terus beriklan dengan murah dan efektif, belum balik dulu. Jadi iklan di Facebook itu atau di Instagram itu, kalau yang belum pernah iklan, saya tuh sering dulu, Mbak, kalau misalnya saya itu dulu kan digital marketing agency lah dulu itu. Karena saya tuh hanya memanfaatkan pebisnis-pebisnis yang sangat tidak mau belajar untuk mengiklan. Iklan itu, ketika muncul iklan sangat keren, atau bahkan orang yang sama sekali tidak mau membuka hatinya untuk itu. Nah, saya memanfaatkan orang itu. Sebenarnya ilmu-ilmu beriklan itu sebenarnya hanya gampang aja, kita tonton rutin di YouTube itu kita udah ngerti nih dasar-dasar beriklan. Nah, dan itu dimulainya sangat murah sekali. Kalau dulu itu terakhir sih saya minimalnya itu ngelihat kemarin itu yang di Facebook kan minimal 20.000. Bayangkan dengan 20.000 rupiah aja itu kamu udah bisa menjangkau orang yang sangat banyak dan tertarget. Begitu. Nah, cuma iya, kan dan sekarang makin murah ya kalau iklan ya dibanding dulu ya. Nah, kalau kita tetap ada iklan offline itu ada. Kita tetap ada iklan offline. Terus next. Nah, tapi pertanyaannya next. Pertanyaannya adalah yang paling besar adalah kalau iklan itu kan nggak bisa sembarangan tuh. Iya. Yeah. Sembarangan. Kadang kita harus iklannya ke siapa nih? Masa kita tinggal next aja? Nanti kan sama aja kita kayak naruh brosur kita di tiang listrik. Itu kan nggak guna. Maka dari itu kalau kamu harus kan kita riset tuh, kita bikin sebuah survei dan lain-lain. Berapa sih umur pelanggan kita? Apa sih genrenya? Dan ternyata kita itu udah sangat terbantu dari fitur keren dari Instagram, itu adalah namanya Instagram Insight. Nah, ternyata di Instagram itu dia punya fitur ini nih. Nah, tapi syarat utamanya kamu harus ganti Instagram pribadimu, akun Instagram itu menjadi akun bisnis. Nah, kemudian kamu akan bisa mendapat insight dari Instagram atau tanpa nge-cheat followers atau memang real misalnya kan. Nah, itu kita bisa baca dari misalnya kamu nanya, sebenarnya produkmu ini yang lebih suka itu laki-laki apa perempuan? Udah dikasih satu sama Instagram. Berapa persen ini misalnya 92% itu cewek. Nah, berarti ya iklankanlah yang gendernya cewek, enggak usah cowok.
cewek-nya itu apa sekarang. Nah, dia udah ngasih tahu nih, di yang sebelah kiri bawah itu ada nama age range itu ada 25 sampai 34 paling besar. Ya udah sih, kalau memang itu pasarmu dengan kemampuan finansialmu yang tidak terlalu besar untuk mengiklat, ya langsung aja ditargetkan 25 sampai 34 itunya gendernya cewek. Sasaran di mana? Ya. Lokasinya itu udah ada juga dikasih tahu, top location-nya di mana. Terus jam-jamnya itu udah dikasih tahu juga. Kurang apa lagi, dan ini sangat-sangat mudah gitu loh. Nah, ini ketika kamu menggunakan fitur ini itu sangat akan mendapatkan feedback yang luar biasa dengan terbantu dengan konten yang tadi. Udah kontennya tepat, terus marketnya juga tepat, sehingga peluru yang tadi kita punya terbatas, nah, semuanya tepat digunakan, otomatis persentase closingannya semakin besar. Oke, okay, next. Nah, ini contoh dari Susu Setia sendiri misalnya. Nah, kami sendiri dari 9.340 followers sekarang itu, kami sendiri, ya ini kami, saya baru screenshot tadi, baru aja. Nah, ini memang ada mengalami penurunan. Nah, berarti kan ini bisa dibaca nih, dibaca dari kita, oh ternyata bagian marketing kita masih agak kurang nih, ayo kita tingkatkan. Jadi ini di meeting mingguan ini bisa dibahas kayak gini. Terus, apakah ada followers yang bertambah ataukah yang berkurang? Itu udah kasih tahu nih, top location-nya ada di mana. Itu Tenggarong, Kalimantan Timur, 36%, Samarinda, berapa, Balikpapan. Jadi kalau kita mau buka cabang baru, itu kita udah tahu tuh. Ini berpotensi. Tahu buka di mana, misalnya gitu ya. Nah, ini pun ada hari di mana hari kita sangat-sangat-sangat produktif. Di hari mana orang lihat impresinya berapa, dan lain-lain. Dan sampai yang ajaibnya adalah, kita bisa ngelihat postingan-postingan kita tuh sebenarnya tuh dilihat sama berapa orang sih, kayak gitu sebenarnya. Dari 9.000 followers saya, itu yang ngelihat itu ada 2.623. Namun pertanyaannya berapa yang like? Bisa kita baca lagi. Oh, berarti dari 2.623 itu yang like cuma segini. Oh, berarti kontennya masih kurang cocok dan lain-lain. Sehingga itu akan terus kita sempurna itu sebuah produk. Sebuah pemasaran gitu. Dan ini semua bisa didapatkan dari Instagram bisnis, dan itu business. Gratis. Nah, caranya saya jelaskan itu gampang banget, tinggal cari di Google cara beralih bisnis akun pribadi ke akun bisnis, dan seru ngelihat orang yang berapa orang yang nge-save, nge-share dan lain-lain gitu. Next. Oke, okay. Intinya daripada tadi yang di meningkatkan awareness dan interest itu adalah bagaimana produk Anda bisa dilihat dalam 24 jam, susu setia lagi, membuka ini susu setia lagi, ini dilihat lagi. Apa? Jadi kesempatan pesaing kita untuk menyaingi itu udah terhalau gitu. Makanya inilah yang saya sangat gunakan sekarang untuk menjadi top of mind. Top of mind kan kalau mau minuman, susu setia. Di mana-mana, susu setia lagi. Tapi tidak membuat orang bosan. Dengan karena konten-kontennya itu tidak menjual terus, tapi di mana-mana selalu ada gitu, 24 jam selalu terlihat. Ini bahasanya aja. Oke, next. Oke, yang kemudian yang ini adalah MUFU, middle of funnel. Setelah kita membuat mereka aware dan interest kepada kita, kita harus membuat mereka ingin dulu masuk ke dalam bagian kita. Kalau kami yang sering dibahasakan Olak adalah mengumpulkan email, Kak minta emailnya Kak, kemudian nanti email itu akan disebarkan promosi. Kalau kami enggak kayak gitu. Kalau di Kukar itu saya rasa jarang banget orang menggunakan email dan jarang banget dibaca. Kalau kami menangkapnya kami di share-nya tadi itu bagaimana cara membuat orang itu follow dulu kita. Follow akun kita. Nah, bisnis itu, membangun bisnis itu adalah membangun sebuah bisnis list. Ini kurang juga, bisnis list. Berbisnis itu, membangun bisnis itu sama dengan membangun komunikasi. Nanti akibatnya membangun bisnis itu sama dengan membangun bisnis list. Nah, bisnis list itu, kalau di pelajaran digital marketing, itu sama seperti kita membuat sebuah kolam ikan, yang di mana ikan-ikannya itu kita beli di pasar, kita cemplungin ke dalam kolam ikan. Sewaktu-waktu kita mau mancing, kita tinggal taruh pancingan langsung dapat. Nah, itulah yang kita lakukan sekarang di Susu Setia. Bagaimana caranya membuat orang follow dulu nih punya kita, sehingga terciptalah trust dan
informasi yang kita kasihkan tadi nggak perlu pakai iklan lagi. Nah, jadi target kita kan ada 15.000 followers nanti nih ke depan. Nah, dengan cara ya ini tadi follow Suset dapat HP. Padahal kalau ini nggak dengan followers 15.000 tuh nggak ada apa-apanya tuh kalau kita kasihkan HP sama produk dan lain-lain itu rahasianya tuh nggak ada apa-apanya berkali-kali lipat lah istilahnya. Ininya baliknya gitu. Nah, ini adalah strategi yang kita buat untuk menciptakan dulu nih komunitas dari Susu Setia sendiri itu atau followers-followers. Dan manfaatnya banget, datanya udah akurat banget tuh nanti, oh yang mau gabung itu orang umur segini-segini-segini dan lama-lama database kita akan udah tercipta. Oke, next. Oke. Yang terakhir itu adalah Bofu. Bofu itu bottom of funnel. Setelah kita membuat mereka udah ingin nih, udah ingin gabung, udah ingin, udah melirik dan lain-lain. Selanjutnya terakhir adalah yang paling berat adalah bagaimana mereka ingin mencoba produk kita. Karena itu kan pada intinya di situ. Mereka percuma mereka follow tapi nggak beli punya kita. Nah, kalau kami dari Sustia itu strategi marketing yang kami gunakan itu adalah membuat pelanggan itu merasa tidak rugi untuk mencoba produk kami jika pelanggan baru. Nah, kami itu sering membuat program-program itu diskon 50% di produk kami ketika Anda belanja di toko tertentu. Nah, kalau yang sekarang karena kami sudah punya dua bisnis yang berbeda, ketika Anda belanja di Susu Setia sebanyak berapa puluh ribu, Anda akan mendapatkan diskon voucher 50% di Ayam Setia. Sehingga Susu Setianya kebeli, Ayam Setianya orang yang dapat diskon tadi langsung ingin mencoba. Dan pasti 50% itu nggak mungkin nggak ngajak temannya. Dia akan ngajak temannya dan lain-lain. Nah, terus setelah mereka udah membeli. Halo? Tes? Tes? Kedengaran nggak? Halo, cek. Oh iya, setelah mereka udah membeli, bagaimana cara kita adalah membuat yang tadinya pelanggan menjadi langganan. Itu PR terbesarnya juga, karena percuma mereka membeli sekali, tapi tidak ada repeat order. Nah, makanya kita membuatkan seperti member card yang menjaga mereka akan terus membeli di kita. Ketika mereka dapat stempel, akan sayang untuk beli di merek lain. Seperti itu. Oke, next. Oke, ini yang terakhir sih. Kita sih kalau Susu Setia itu sebenarnya tidak terlalu complicated sih digital marketingnya. Kami hanya mulai sesimpel mungkin, tapi kita terus jalankan. Nah, tapi permasalahannya adalah kebanyakan orang itu, kebanyakan owner sih, business owner itu tidak menyadari bagaimana semestinya menjadi business owner. Kemudian dia selalu menjadi one man show atau superman, di mana sebuah prinsipnya belanja sendiri, jadi finance sendiri, yang upload sendiri, bikin konten sendiri, ngiklan sendiri, dan lain-lain semuanya sendiri. Nah, akibatnya, bahkan yang ngerjakan operasional pun parahnya sendiri. Nah, akibatnya digital marketing yang dijalankan itu tidak pernah benar-benar diseriusi. Jadi ya tidak efektif. Jadi sehingga dia merasa bahwa oh, percuma dong aku percuma aja sih aku melakukan digital marketing nggak terlalu guna sih. Nah, kenapa saya tulis ini stop being a superman, bahwa digital marketing itu akan sangat berhasil kalau Anda fokus melakukannya. Karena kami aja di Susu Setia itu punya tim untuk khusus untuk digital marketing. Sehingga setiap hari dia hanya mikirkan untuk bagaimana cara digital marketing itu. Nah, kenapa saya sadar seperti ini? Karena dulu saya sempat mengalami menjadi superman. Jadi semuanya saya sendiri, tapi closingannya juga sedikit. Nah, seperti itu. Jadi stop being a superman. Mulailah rekrut tim, bangun tim yang kuat, karena akan sangat sayang bisnis yang produk yang bagus punya potensi yang besar tapi tidak bisa dikembangkan lagi atau dimanfaatkan. Seperti itu aja dari saya, mungkin lewat mungkin waktunya ya itu paling lebih kurangnya sih, yaitu kalau ada salah-salah ya maaf kata. Halo halo ya
Udah, Pak. Kak Adil, Pak. mohon maaf tadi kita terputus ya, sebentar ya. Oh iya. Jadi, udah tadi Udah. sudah selesai materinya. Sudah, Pak. Sudah selesai materinya? Sudah. Halo. Wah, aku on lagi. Maaf, 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 maaf. Sudah. Ini maklum semuanya. Ini beginilah suka duka di Pulau Kalimantan. Betul, Kak Adil? Wait, ketawa. Ya memang begini. Biar satu Indonesia tahu, Kak Adil. Baiklah. Curhatan sama ini. Curhat, langsung curhat aku. Baik, langsung aja ini siapa yang ingin bertanya? Oke, ini ada pertanyaan. Katanya awareness itu gimana? Oh, tadi udah dijelasin sama Kak Adil ya. Coba singkat lagi Kak Adil, jelasin. Awareness itu pada dasarnya adalah membuat orang tahu tentang produk kita. Bayangin, kita jangan melihat perspektif bisnis itu dari kitanya dulu, tapi kita ngelihat dari orang lain. Udah tahu belum dia sama produk kita? Karena prinsipnya bagaimana caranya dia membeli produk kita, kalau dia belum tahu tentang kita itu ada, kita tuh jualan loh. Contohnya aja, pasti masnya itu ada produk yang Anda tidak tahu 9 km dari lokasi Anda sekarang. Atau 20 km dari lokasi Anda sekarang. Nah, itu tugasnya utama dulu, membuat orang tahu dulu. Eh, aku jualan nih. Nah, belinya nanti dulu. Yang penting udah tahu nih, oh ada produk ini gitu. Nah, aku jualan nih gitu. Betul. Kasih tahu dimanapun Kalau gitu. zaman dulu tuh sampai ada yang iklan di radio, ya Kak Adil ya, radio di apa di kota gitu supaya orang tahu bahwa ada yang jualan di jalan ini, tokonya di sini gitu ya. Tapi kalau sekarang sih nggak perlu bikin toko offline ya Kak ya? Toko offline wajib. Hmm. Toko offline Toko offline? juga, toko offline itu bisa juga karena toko offline itu salah satu bentuk trustnya sih kalau menurut saya. Tapi tergantung dari segi bisnisnya. Karena kalau bisnis ghost kitchen pakai toko offline, tergantung sih. Kalau saya kan wajib pakai toko offline. Soalnya saya nggak bisa jualan kalau online. Kalau online gitu belum bisa karena marketplace di sini belum ada sekencang di Jakarta. Oke, nih terus nih pertanyaan lagi nih. Tadi kan Kak Adil udah jelasin tentang bagaimana di Instagram itu. Tadi ada data-datanya yang sudah otomatis apa memberitahukan kepada kita ini ada cewek apa cowok, umurnya berapa, daerahnya mana. Jadi bisa tertarget. Nah, data-data itu bisa nggak kita pakai untuk iklan di Facebook? Itu Bisa langsung. bisa sih. Bahkan sebenarnya sama aja sih, mau Instagram, mau Facebook itu sama aja. Yang penting kan data-data itu untuk menjawab pertanyaan pertama dari kamu mengiklan itu, jawab data itu dulu. Jangan iklan sebelum kamu nggak punya data itu gitu loh. Artinya ya mau iklan kemana sama aja kan, yang kayak tadi, taruh flyer, sedot sedot WC di yang listrik. Nanti Iya, semua betul. orang dan semua orang tidak mau memperhatikan. Pakai simpel banget, sedot WC, nomor telepon berapa, simpel banget, tapi nggak ada yang mau memperhatikan. Nah, karena tidak tepat sasaran. Nah, data-data itu membantu sekali untuk bisa tepat sasaran, sehingga uang yang kita tadi cuma punya mungkin 100.000, 200.000, 500.000, ya dapatnya banyak. Nah, Langsung tepat sasaran ya. digunakan Kalau di dulu kan kita masih meraba-raba tuh. ya. Dan Ya, berarti kita itu bisa dibuat untuk Facebook ya?
Iklan Sama kita Facebook juga bisa. karena kan iklan Facebook itu sebenarnya bisa jadi satu sama iklannya Instagram. Sama aja. Nanti kan ada nanya, mau iklan Instagram juga kah sekalian? Nah, dia nanya, oh boleh. Sok. Tapi budgetnya ditambah. Oke, ada lagi nggak yang bertanya? Itu enaknya apa, Kak? Budgetnya nggak ditambah, satu kali apa satu kali budget itu kita bisa dua-duanya ditanya sama Facebook, mau Instagram juga atau Facebook itu bebas. Budgetnya tetap. Halo. Halo. Kadil. Ah. Hai. Gak kedengaran kah? Tadi Tes, tes. ini. Dia berhenti kenapa? Tadi Kadil nanya apa? Enggak nanya sih. Yang tadi yang Instagram dan Facebook itu budgetnya sama, tapi kita bisa menggunakan iklan itu sekaligus dua-duanya. Dengan budget yang sama. Oke. Panitia ada yang ini nggak muncul di aku nih pertanyaannya. Ada nggak panitia? Ini ada sih pertanyaan di sini, Mbak, di komen. Oke. Jika ingin bertanya lebih banyak, bisa kemana, Kak? Berminat juga dengan produknya. Ini bertanya tentang susu setia, maksudnya. Langsung, Kak, Instagramnya apa? Ini mau order kayaknya nih. Oh, kalau Instagram itu Instagram bisnisnya itu bisa di Susu Setia. Susu Setia itu udah bisa nanya di sana atau webnya sususetia.com atau Instagram pribadi saya MTT Adil Hidayat. Nah, itu semuanya. Cuma memang ya sekarang masih masuk waiting list. Nah, kita sekarang sih sedang bukanya itu proses investor sih. Kita yang kelolakan, tinggal kasih dana bagi hasil biar hasilnya maksimal begitu. Gitu. Nah, selanjutnya, Kak Adil, Susu Setia itu fokus iklan kemana? Di Instagram atau di Facebook juga? Kalau saat ini? Kalau saat ini, dua-duanya. Kita ada yang iklan berdasarkan fitur dari Instagram Ads dan Facebook Ads. Dan kita juga ngiklankan itu by kita nyebarin di forum-forum yang target kita itu sesuai. Kayak gitu. Minimal yang awareness-nya dulu aja kita tahuin. Gitu, karena dengan nyebarkan yang kayak nyebarkan di forum jual beli, kadang kita nyebarin tuh untuk informasi, bukan jualan, tapi informasi aja kalau kita ada jualan, buka cabang baru di sini, sehingga minimal isi dari beberapa persen dari situ ada lagi yang tahu gratis. Kayak gitu, Instagram dan IG kita pakai dua-duanya. Itu sih yang kami fokuskan sekarang. Kecuali TikTok ya, TikTok belum. TikTok belum, saya masih mempelajari. Oke, selanjutnya. Dari rumah Ihsan, awal bisnis gimana, Kak? Kenapa mau bisnis susu? Kan itu berarti penjualan hanya lokal di kota tersebut, tapi pakai digital marketing biasanya digital kan kepinginnya jangkauan Indonesia. Nah, itu gimana, Kak? Oke, sebenarnya awal apa tadi? Awal bisnisnya gimana? Kenapa mau kenapa buat susu? Milih ya? susu? Ya, karena kalau saya memang dulu itu udah sering main bisnis itu di di luar kuliner lah, tapi baliknya terlambat dan ada uang yang ketahan di stok gudang dan lain-lain. Nah, itu yang saya nggak suka gitu loh. Kayak dulu saya bisnis itu clothingan, akibatnya banyak banget baju banyak yang stok. Stok, untungnya juga belum seberapa. Nah, makanya saya milih bisnis di kuliner. Nah, berapa lama itu saya bisnis kuliner memang jatuh bangun akhirnya. Ketika saya gagal terakhir itu, saya ngelihat sebuah peluang. Kok di mana-mana tuh ada jual minuman kekinian ya, tapi nggak dipakaikan brand. Memang harganya luar biasa sangat murah, tapi saya bertanya, apakah bisa dipakaikan branding, diberi kemasan yang bagus, bisa nggak sih tembus? Saya aja masih sangat khawatir pada saat itu. Terus saya hitung dengan perhitungan untung sedikit dikali kuantiti banyak, ternyata sangat masuk nih hitungannya. Nah, otomatis ya mau fokus ke makanan yang jual pada saat itu, ya langsung dapat untung pada saat itu gitu. Nah, tapi yang harus bisa disimpan, banyak tuh produk-produk yang saya kaji harus bisa disimpan, jarang basi, harus mudah dibuat, karyawan harus cepat ngerti dan lain-lain. Begitu. Kalau misalnya yang digital marketing tadi itu wajib pakai, karena tadi kalau kita ngelihat
populasi kita aja. Kamu mau tinggal dimanapun, jangan desa ya, maksudnya jangan jangan di desa-desa kan nggak terlalu banyak orangnya, artinya nggak satu-satu pun udah bisa gitu loh. Misalnya kamu tinggal di sebuah kabupaten, kabupaten saya kan kecamatannya kan sangat kecil, tapi sekecil itu aja kalau kamu dikasihkan pelanggan 10.000 satu hari, itu udah bisa banyak banget hartamu di situ. Nggak usah muluk-muluk pikir se-Indonesia. Udah kuasain aja dulu di daerahmu, di kecamatanmu, udah semua orang beli ke kamu, itu udah bisa ngasihin duit yang banyak gitu. Iya, sebenarnya itu dari pikirannya simple aja gitu ya, Kak ya, tapi actionnya harus maksimal supaya dapatnya maksimal gitu. Mungkin tadi pertanyaannya maksudnya kan kalau minuman kayak ya minuman itu kan nggak bisa dikirim keluar kota gitu. Eh, jangan salah, kalau sekarang Kak Adil bikinnya cabang di luar kota, bukan kirim minuman ya Kak. Kami juga mengatasinya sekarang, kan ada pertanyaan kayak gitu, gimana sih cara kita bisa menyentuh Indonesia? Sekarang kita lagi ngkaji untuk membuat susu Setia saset dan Setia chips. Nah, sehingga produk kita itu bisa dinikmati di manapun gitu. Nggak harus dibikinkan. Oh gitu. Susu Iya, Setia bentar lagi saset. ada franchise-nya nih. Tenang aja, ntar sampai ke Pontianak ya, Kak ya. Pertanyaan selanjutnya. Tahu-tahu udah ada aja cabangnya kan di sana. Pertanyaan selanjutnya dari Febrian. Kak, untuk budgeting awal ketika mau iklan digital marketing itu bagusnya langsung banyak atau mulai di budget yang minim? Nah, tujuannya mau awareness dulu. Budget Boleh minim. disebutin nggak, Kak, angkanya? Kalau misalnya ini deh, yang minimal deh, gitu. Saya khususnya itu budget itu nggak sampai 500.000 iklan sebulan, nggak sampai. Sebulan. Ya, nggak sampai karena kita lagi kencang-kencangnya itu masih ke offline karena menurut kita kita masih ngelihat masih mau ngebentuk kontennya dulu, baru kita langsung hajar besar-besaran di iklan. Karena kita mau ngelihat kok konten dari Instagram, kita mau ngelihatkan bahwa ketika nanti kita iklankan, oh ternyata susutnya ini followers udah 15.000, udah segini, wow, gitu. Tanpa nge-cheat gitu loh maksudnya. Orang akan ngelihat ini produk, berapa kali saya dibilangin ini produk dari Jawa gitu loh. Dikira saya yang franchise. Nah jadi, kan kalau modal awal itu bebas aja, di bawah 100.000 pun boleh. Nanti kamu akan ngelihat dulu. Yang paling kamu harus pelajari di awal adalah target marketnya udah benar atau belum. Jangan sampai kamu ngeluarin budget yang banyak, tapi target marketnya nggak tepat sasaran, percuma aja. Jadi kamu bisa latihan dulu tuh, dari kamu ngiklan 100.000 misalnya, atau 50.000 aja. Itu berapa sih Oh yang... iya, betul. Ntar kan ada datanya ya. Nah, ada datanya tuh kamu baca, ada nanti, oh umur segini, belum nggak bagus. Misalnya kamu bagi tuh 18-25, 25-34, yang mana lebih bagus, split test namanya. Nanti kamu lihat tuh yang mana yang lebih bagus. Oh, kalau memang 25 sampai 18, nanti 18 itu dibagi dua lagi. Misalnya umurnya dibagi dua lagi. Nanti ketemu, oh ternyata yang Oh, paling... jadi memang harus learning by doing, Kak. Karena semuanya harus berproses, enggak satu kali tepat dan langsung laris, enggak gitu ya. Enak banget Contoh tapi... Kak Adil nih udah 10 kali jatuh bangun, coba. Selanjutnya, Wahyu Kref. Kak, siapa sih yang menentukan bahwa produk kita itu sudah sempurna? Produk kita, memang maksudnya bahasa di sempurna itu pasti ada celahnya untuk sempurna itu maksudnya. Ya, istilah sempurna itu, ya mending aku beli di sini gitu loh. Mending aku beli di sini. Atau pilihan yang tepat untuk orang beli. Itulah sempurna maksudnya. Tidak sempurna dari harga, tidak sesempurna itu maksudnya. Tapi siapa yang menentukan itu adalah ya customer. Kita bisa uji produk namanya. Pertama kita... Uji produk. Produk itu cari orang yang jujur berkata, bagus nggak? Dan kita harus nggak boleh baper. Kita harus bilang kemanisan. Misalnya kalau baju... bahannya jelek, panas. Cari terus sampai akhirnya kamu punya produk yang ngangenin atau produk yang mau Ntar dicari-cari orang. pertanyaan selanjutnya, gimana cari orang yang jujur, Kak? Cari orang jujur asal jangan keluarga atau orang tua. Oh iya, yang nggak boleh ini ya. Maksudnya yang netral gitu ya, kalau memberikan pendapat.
temen yang merasa dirinya perfeksionis itu hajar, itu langsung tanya gimana, tanya, cari 10 orang sampel berapa orang yang bilang itu bagus, berapa ini ada yang boleh didengarkan, ada yang tidak boleh didengarkan, karena tidak semua saran itu adalah saran yang tepat, karena siapa tahu, itu juga kamu harus produk testernya itu harus sesuai dengan target pasarmu. Jangan kamu jualan apa sepatu bola ke cewek, dia bilang kok cantik, bagus ya, imut-imut gitu kan, nggak tepat gitu. Oke, tapi mungkin yang sempurna nggak harus sempurna 100% sih ya Kak ya, tapi kan worth it lah dengan karena prinsip dasarnya pelanggan itu adalah egois, dia selalu mau diuntungkan. Nah, kamu tinggal ngasihkan kalau mereka itu nggak merasa dicurangin, nggak merasa dirugiin. Sampai mereka bilang, wah gila dengan segini aku bisa bisa dapat value-nya banyak banget. Nah, itu udah balik tuh, nggak mau bikin gitu. Oke, selanjutnya. Ini kita dari tadi udah 1 jam lebih loh, Kak. Tadi ada yang ngasih insight bahwa materinya oke. Berarti nanti terus banyak yang nanya juga materinya bisa didapat di mana. Mungkin bagi kawan-kawan semuanya ya, member TDA ataupun bukan. Nah, ini bisa ntar ada tayangan ulangnya di YouTube TDA TV dan juga di Instagram TDA official. Terus di Facebook page-nya juga tangan di atas, nah, ntar bisa tonton ulang ya Kak ya. Dengan tadi dibumbui kesalahan teknis tadi ada gangguan. Yeah. Nah, bagi teman-teman, jadi udah ini, nih Kak, udah ya? Ini ada Mbak. Sudah cukup. Yang penting sih. Satu, oke. Okay. Nah, ini ada dari Ayu Astriatun yang kelewat tadi. Ini penting banget yang ini menurut saya. Cara bangun tim gimana ya, kok takut nggak bisa ngegajinya. Nah, ini pertanyaan paling sering. Dan saya dulu dilema banget nih kalau mau kayak gini. Ini semoga bisa ngebantu. Setiap itu, kami setiap grup itu, alhamdulillah, dengan berjualan minuman dan ayam goreng yang harganya cuma Rp6.000, itu kami bisa menggaji hampir 80 orang. Dengan S1 beberapa bidang. Nah, itu. Nah, dari situ aja sebenarnya kalau prinsip kami adalah kalau kamu bisa membuat tim minimal di operasional sehingga membuat kamu tidak bekerja, otomatis tidak bekerja langsung, menjahit, memasak, atau bahkan yang dorong-dorong sendiri, buka pintu sendiri, dan lain-lain, itu otomatis kapasitasmu itu naik. Kamu akan geser ke tugas berikutnya, mungkin memasarkan, dan lain-lain. Dan tenang aja, Allah itu nggak tidur gitu. Itu ada, semakin banyak kamu rekrut orang, semakin terbuka pintu rezeki, karena ada orang yang ditanggung di situ. Nah, itu kan logika agamanya. Kalau logika dunianya ya, nggak mungkin. Pertanyaan dasarnya gini aja. Mimpinya itu dapat 1.000 pesanan dalam waktu 1 jam atau dalam waktu setengah jam. Tapi dikerjainnya sendiri. Itu nggak mungkin. Jadi Allah itu udah ngasih, Tuhan itu udah ngasih kayak, kalau kamu udah mampu, ya aku kasih. Nah, makanya kami ngerekrut orang sebanyak mungkin biar kita mampu menerima pelanggan. Begitu. Jadi nggak takut tuh. Makanya target kita kan keluar produk harus 1 menit, 1 produk. 1 menit, 1 produk, gitu. Jadi kalau mau ditantang 500 produk bisa nggak dalam waktu 1 jam? Oke, kasihkan. Nah, gitu. Jadi nggak usah takut. Kalau mulai aja dulu dari, kalau misalnya sekarang mbaknya lagi ngerjain sendiri, mulai dulu asisten bantuin gitu. Kemudian nanti selain, nggak usah takut resep dicuri dan lain-lain, itu nanti urusannya nanti. Ini ilmu aja dicuri nggak apa-apa nih. Nanti gaji lagi. Semakin banyak orang yang digaji, Allah menggaji kita mungkin lebih, insya Allah lebih besar lagi. Masya Allah. Jadi tadi itu ada kaitannya dengan kita harus menyempurnakan produk dulu, ya. Dan
baru jalankan marketing ya Kak ya. Karena kalau misalnya kita marketing jalan duluan, tiba-tiba ada orderan 1.000 misalnya, atau kita nggak ketanganan. Jadi kita harus sempurnakan produk, baru jalankan marketing. Baik Kak Adil, terima kasih atas sharingnya pada sore hari ini, bermanfaat sekali buat saya juga, buat teman-teman juga yang lain. Mudah-mudahan Susu Setia semakin sukses, dan Amin, amin. setelah ini kayaknya ngantri 100 waiting list deh Kak, Amin. di Semoga nanti seluruh bisa. Kalimantan. Tunggu aja Kak, yang lain akan daftar. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan lupa program live streaming dari komunitas Tangan di Atas ini selalu ada di setiap pekan. Selama bulan Oktober ini ada 6 kali live streaming setiap hari ya, ntar ada jadwalnya. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung menjadi member TDA, nah di sini ada barcode-nya nih, bisa di-scan gabung TDA. Nah, di layar di bawah ini ada gabung TDA, dan kalian bisa langsung menjadi member di kota kalian berada langsung ya. Nah, jangan lupa like dan follow Facebook page Tangan di Atas, dan follow Instagram official TDA, dan subscribe YouTube TDA TV. Karena ini setiap ada live streaming akan ada penayangan ulangnya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Adil, terima kasih teman-teman semuanya. Sudah 1 jam lebih menemani kita, sharing yang luar biasa. Mohon maaf jika tadi sempat ada kesalahan ya. Karena ya seperti biasa Kak Adil, selalu ada jatuh bangun dan ketidaksempurnaan acara. Baik, terima kasih panitia, teman-teman semuanya. Sampai jumpa di Digitalk TDA berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.